jenis lavender yang ada di Indonesia memang sudah tumbuh. Ini ada beberapa jenis tanaman yang memang dianggap lavender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hamdan Mubarok dari Ibad Garden, si TBT atau tukang taman, tukang bunga tengil. Dan yang bercita-cita untuk menjadi tukang taman artis? Hore! Kali ini Ibad Garden pengen review mengenai tanaman lavender. Ini ada berapa jenis tanaman yang memang dianggap lavender? Ada berapa sendiri? Ada 5. Pintar. Jenis lavender yang ada di Indonesia memang sudah tumbuh. Cuman ada beberapa orang yang mengklaim bahwa tanaman lavender itu nggak bisa hidup di Indonesia. Semua penjual tanaman hias mengasumsikan atau mengargumentasikan bahwa tanaman lavender nggak bisa hidup di Indonesia. Lebih tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Cihideung, sudah ada jenis tanaman lavender yang memang sudah bisa tumbuh berbunga. Yang pertama ini. Ini adalah jenis tanaman lavender palsu. Kenapa saya bilang palsu? Karena nggak wangi. Ini adalah jenis tanaman Angelonia yang memang dianggap sebagai tanaman lavender. Ini adalah jenis tanaman yang keluarganya Snapdragon Angelonia. Nggak wangi, terus nggak, ya nggak wangi intinya. Tanaman ini bagus, cuman yang saya salahkan adalah penjual tanaman hias yang mengatakan ini adalah tanaman lavender. Ya, ini adalah jenis tanaman salvia. Ini adalah jenis tanaman salvia leucantha yang dianggap oleh penjual tanaman hias sebagai tanaman lavender. Ini salah lagi. Ini adalah jenis tanaman salvia leucantha yang telah banyak dibudidayakan di Kabupaten Bandung Barat dan dijadikan sebagai komponen tanaman hias taman. Nah, yang selanjutnya ini kalau secara apa ya, atau secara varietas, ini adalah jenis tanaman lavender. Cuman lavendernya lavender mona purple yang memang enggak wangi. Yang selanjutnya ini adalah jenis tanaman lavender asli. Ini simpan di sini. Ini tanaman simpan di sini. Ini simpan di sini. Semuanya kita simpan. Kita berfokus kepada tanaman yang satu ini. Ini adalah jenis tanaman Lavandula officinalis hidrotae. Jum. Nah, lalu apa sih keunggulan tanaman lavender ini? Wangi, harusnya dijum. Kalau kita potong daunnya, wangi. Ini coba videografer buktikan. Jujur. Wangi. Dari kelima tanaman ini, mana yang asli? Ternyata ini yang menjadi juaranya. Jangan lupa subscribe di channel Ibad Garden. Tanamannya di grosirtanaman.com. Oke? Hatur nuhun. Udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.